Halo guys, kembali lagi di The Buas Pal. Kali ini saya akan mereview beberapa koleksi Hot Wheels yang dibeli di bulan ini. Ada 4 ya, yang menurut saya unik-unik nih di gantungan Hot Wheels. Di gantungan Hot Wheels, di gantungan Indomaret, ada juga yang di Mall TP. Nah, kita satu-satu nih. Yang mana dulu ya? Yang ini dulu deh. Ini adalah 1986 Toyota Fun. Saya punya yang warna silvernya pada waktu itu, beli juga. Ini dapatnya di Sogonya TP. Nah, dapat yang ini. Nah, menarik kan? Nah, dia lucu banget ya. Warnanya tuh klasik banget gitu loh. Tuh, ada stikernya Hot Wheels. Bukan Racer Hunt ya kalau yang ini. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini berikutnya salah satu dari film pesawatnya Star Trek, NCC 1701. Nah, ini belinya di Superindo. Tinggal satu, lihat kok unik ya, lucu juga. Ya udah, kita diambil langsung disikat. Nah, ini detailnya ini. Bagus kan? Nah. Berikutnya masuk ke yang berikutnya, ini dia. Ini di Indomaret dapat 82 Cadillac Seville. Dia bukan Racer Hunt, tapi bagus banget. Kenapa bilang bagus? Dia bentuknya klasik ya. Nah, terus detailnya bagus dan agak berat. Ini berat nih. Oke. Kemudian ini dia. Di Indomaret juga tinggal satu. Sayangnya agak pesok di atasnya. Gak nekuk. Ini Racer Hunt guys. Nah, lihat deh, di atasnya tuh udah ada logo Racer Hunt ya. Tuh, keren kan? Keren yang punya Racer Hunt. Unik banget nih. Jadi itu aja untuk bulan ini, beberapa koleksi yang dari Hot Wheels. Terus ikutin channel The Buas Pal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, biar rajin untuk kontennya. Bye-bye.